Pekalongan 15 Agustus 2021. Menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada upacara peringatan HUT RI menjadi impian semua orang. Termasuk Opra Makabori, siswi kelas 12 asal Jayapura, Papua, yang saat ini tengah mengenyam pendidikan melalui program afirmasi pendidikan menengah Papua dan Papua Barat di SMA Negeri 2 Pekalongan. Opra Makabori terpilih bersama 68 siswa lainnya menjadi tim paskibraka Kota Pekalongan tahun 2021 dan resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid di Ruang Amarta Seda pada Minggu 15 Agustus 2021 kemarin. Saat ditemui usai pengukuhan, Opra Makabori mengaku semangat dan bangga menjadi salah satu tim paskibraka Kota Pekalongan. Ia juga mengaku selama persiapan latihan yang dikukuhkan tidak hanya baris berbaris, tetapi latihan fisik, penguatan ideologi Pancasila, dan sikap nasionalisme dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dirinya mengaku dari awal seleksi persiapan yang dilakukan luar biasa semangat. Meskipun jauh dari orang tua, ia tetap harus semangat dan berusaha untuk lulus paskibraka. Menurutnya, selama di karantina, agar fisik selalu baik yang dipersiapkan adalah jogging, makan teratur, tidur teratur, dan menjaga protokol kesehatan. Selama belajar di Kota Pekalongan, Opra mengatakan bahwa Kota Pekalongan mempunyai kesan tersendiri. Ia juga mengaku siap melaksanakan tugas sebagai tim paskibraka pada 17 Agustus mendatang. Persiapannya cukup luar biasa, semangat meskipun jauh dari orang tua sih, tapi kita harus berusaha semangat buat berusaha buat biar tetap bisa lulus paskibraka. Dan juga di sini tuh luar biasa sekali loh latihannya tuh, meskipun protokol kesehatan yang tetap dijaga, kita juga tetap harus tetap semangat. Asli Papua deh? Siap, asli Papua. Papuanya mana? Papuanya provinsi Sorong, Papua Jayapura. Di sini berarti gimana? Pertukaran sini, pelajar? Tidak, beasiswa. Semangat Opra mendapat apresiasi dari Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid. Wali Kota Aaf menyampaikan bahwa ada 5 pelajar asal Papua yang saat ini tengah menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Pekalongan dan SMA Negeri 4 Pekalongan, salah satunya Opra Makabori. Ya, ada pelajar, jadi kita ada 4 atau 5 ya yang dari Papua, jadi di SMA 2 dan SMA 4. Alhamdulillah semuanya bisa membaur, ini salah satunya bisa ikut paskibraka juga, alhamdulillah lolos, ini alhamdulillah. Dan kita lihat juga yang lain, ada yang lain yang dari Papua, ada yang ikut jadi atlet di Kota Pekalongan, ya ada atlet tinju, ada atlet bola, ini semuanya lah mudah-mudahan bisa membaur. Dan kesan mereka nanti setelah lulus dari sekolah, baik SMA 2 maupun SMA 4, terhadap Kota Pekalongan paling tidak memberikan kesan yang positif ya. Bahkan tadi kalau sudah lulus bagaimana mau pulang ke Papua atau sudah betah di Kota Pekalongan, dia menjawabnya sudah betah di Kota Pekalongan. Ya mudah-mudahan lah, ini memang Kota Pekalongan ini yang menjadi referensi tentang bagaimana kerukunan umat beragamnya, tentang bagaimana toleransi kehidupan masyarakat sehari-hari. Saif Robani, Batik TV, melaporkan. Kita betah sih.